umumnya berapa? Berapa biasanya? 1 senti lah. Terserah? Iya. Ambil di tengah dia. 2,5, kenapa bisa mahal sekali, Pak? Saya enggak masalah. Saya yang 2,5 umumnya berapa? Berapa biasanya? 1 senti lah. Terserah? Iya. Ambil di tengah dia. 2,5, kenapa bisa mahal sekali, Pak? Saya enggak masalah. Tidak usah ke foto-foto itu. Saya biar nih, enggak masalah. Kenapa 2,5? Saya baru-baru mengurus kemarin di gua, enggak sebanyak itu. Ambil di kantor, Pak. Enggak bisa begitu. Ambil di kantor. Enggak boleh begitu. Cocok, enggak. Simpus, 1,5 kasih. Setengah, saya kasih. Tidak bisa ambil 1,5, saya bilang kok. Sim, saya kasih sim. Enggak boleh begitu. Masa langsung saja ditilang baru enggak ada. Enggak boleh begitu, Pak. Cocok, enggak boleh begitu. Masa kok tahan saya baru kau minta uang 250 baru enggak jelas. Saya ke sana sekarang. Itu. Saya ke sana di kantor. Nanti seram-seram itu. Cocok, saya ke sana. Ayo kita sama-sama ke kantor. Cocok, Mi. Sini seram-seram. Saya ke sana ke kantor sekarang. Ya, saya mengurus. Biar saya tidak melawan. Saya ke sana. Ayo silakan dulu, Pak. Sini seram-seram. Silakan dulu, Pak. Saya akan ke sana. Dia bilang, pokoknya kau harus ke kantor, kau harus ditilang. Dan dia kantongin semua surat-surat, STNK, SIM, KIR. Dia kantongin semua surat di kantornya. Baru dia mengajak ke Disu, bilang, oke, kita jalan ke sana. Tapi saya meminta surat itu, SIM, STNK untuk jalan ke sana. Karena saya mesti pegang itu untuk di jalan. Tapi dia tidak mau kasih. Pada saat saya memaksa kasih, saya tarik kembali itu. Bilang, oh, saya harus bawa ini. Saya harus pegang ini, pegang tengkar dengan SIM. Kalau persoalan kir, tidak masalah, silahkan. Karena katanya mau mengancam, mau menilang. Tapi tidak ada juga. Tidak ada surat tilang diberikan, langsung dikantongi semua.